Mama Ayesa di sini mau bikin terong dan juga tempe balado. Jadi ceritanya hari ini buka kulkas dan ada terong satu buah dan juga tempe seperempat. Nah, langsung aja yuk kita eksekusi. Ini terongnya kita potong-potong seperti ini aja ya, sesuai selera. Nah, ini tempenya juga tinggal dikit dipotong panjang aja, kayak terongnya. Langsung aja kita goreng. Nah, ini bumbunya, cabai merah, bawang putih, dan juga bawang merah dikasih air dan di blender. Nah, kalau sudah di blender, nah ini angkat dulu nih terong dan juga tempe yang tadi kita goreng. Nah, kita ambil sedikit nih minyaknya agar nggak terlalu banyak. Nah, kita tumis bumbunya sampai benar-benar tanak seperti ini nih. Terlihat dari minyak yang sudah turun seperti ini. Langsung aja dikasih garam, Royco, saus tiram. Kemudian kita aduk-aduk. Dan jangan lupa nih, kasih gula pasir. Masakan pedas itu kalau dikasih gula pasir pasti nampol. Yuk langsung aja kita masukin ini terong dan juga tempenya. Kita aduk-aduk seperti ini. Ini sih harum banget. Saya sampai ngiler seperti ini ya. Ini dia terong tempe baladonya sudah jadi. Semoga bisa menginspirasi.